Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Najwa. Hari ini aku pengen bikin perkedel tahu. Bahan-bahannya yaitu adalah ada 6 potong tahu putih, ada 1 buah wortel yang udah saya parut sama parutan keju, ada 1 batang daun bawang yang udah saya iris bersih, dan udah saya potong atau saya iris kecil-kecil, dan ada sedikit kelapa parut, dan ada 1 butir telur penyedap Royco. Bumbu halusnya yaitu ada 3 siung bawang putih, ada 3 siung bawang merah, ada sejumput lada, garam, gula. Nah, tahap selanjutnya kita haluskan terlebih dahulu bumbunya. Selanjutnya kita hancurin tahunya. Kita alisin tahunya ya. Terserah kalian mau pakai ulekan atau pakai garpu. Alisin tahunya terserah. Saya di sini pakai ulekan. Kelapa parutnya ini kita campur juga dengan bawang. Lalu kita masukin bumbu halusnya, Royco, saya menggunakan tangan aja ya. Dan saya udah cuci bersih. Lalu kita untuk bulat-bulat. Kita siapkan wajan serta minyak sayur. Kita kocok minyak sayurnya, udah panas ya. Lalu kita goreng dan tahunya. Bismillah. Lalu kita balik ya. Nah, kalau udah kuning
sudah kelihatan seperti ini, sudah matang ya. Alhamdulillah, pergetil tahunya sudah matang. Ini enak banget, rasa kelapanya tuh gurih.